ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wallahu alam ya. Ini hadis-hadis semua yang ada di hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang ke-98 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mayoritas umat itu tadi masuk dalam surga bighairi hisab. Kemudian kita orang yang beriman dengan hal-hal seperti ini, apa yang kita tanamkan? Harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan yang 70.000 itu dan ditambah lagi yang 700.000 yang kemudian setiap orang bisa memberikan syafaat, yang setiap orang bisa mengambil lagi sekian banyak, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Itu harapannya, mudah-mudahan kita ya termasuk dalam golongan yang itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan iman kita ya. Kemudian kita juga berdoa untuk guru-guru kita, para habaib kita, setiap saat kita berdoa ya, mudah-mudahan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik dan para habaib yang lain yang dalam kesulitan, dalam keadaan terzalimi, mudah-mudahan Allah beri pertolongan ya, dengan pertolongan yang gemilang, dengan pertolongan yang baik. Dan insyaallah negeri Indonesia ini juga dijadikan negeri yang aman ya, negeri yang cinta pada ulama. Karena kalau tidak seperti itu, nanti Allah akan turunkan bala, nasallallahu alaihi wa sallam. Kita berdoa sekali lagi untuk guru-guru kita semua, mudah-mudahan dalam insyaallah Allah selamatkan. Amin. Ya, juga kepada orang-orang yang meninggal secara terzalimi juga, karena darah orang Islam itu mahal harganya ya, darah orang Islam mahal harganya. Enggak bisa ada orang yang bisa mengatakan memaafkan, enggak bisa ya, tidak bisa kecuali tadi. Nah, kita berdoa juga orang-orang yang terzalimi, yang terbunuh, tercabik-cabik badannya sampai rusak seperti itu ya, dari 6 laskar ya, itu mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Mereka, dan insyaallah pelakunya ya, aktornya, siapapun yang terlibat, pendananya dan sebagainya, mudah-mudahan Allah SWT hukum mereka. Amin. Dengan hukum yang adil ya Allah ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.